نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئه اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وإمامنا محمد وعلى آله أزواجه وذريته وصحابته وتابعيه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين para أستاذ para حاضرين para pendengar dan pemirsa rahimakumullah Alhamdulillah Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmat rahmat dan sehat walafiat di mana banyak dari hamba Allah sedang mengalami sakit, kesulitan, musibah, bencana. Kita diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehat, diberi afiat, keselamatan, zahir batin. Ini semua mengharuskan kita untuk bersyukur kepada Allah. Pun juga, nikmat ilmu dan amal. Dengan diberi ilmu, kita bisa memilah mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, dan bisa bersemangat untuk beramal yang benar, karena akan mendapatkan ridho dan pahala dari Allah. Bahkan, bukan hanya amal ibadah mahdoh atau langsung hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga ibadah melalui muamalah sesuai dengan agama Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di YBM maupun di Puldapi senantiasa aktif dalam memperhatikan ya paling tidak ya ikut serta dalam memperhatikan saudara-saudara kita yang mengalami musibah ataupun bencana ini baru saja Alhamdulillah tim relawan YBM untuk yang kedua Baru saja pulang dari Palu Setelah melaksanakan misi 22 sampai 26 Desember Baru datang kemarin Ini diantara beberapa fotonya Dan Masya Allah Teman-teman Tim ada yang Senior ada yang junior ini ya ini melanjutkan misi yang pertama Melakukan pembinaan kepada desa-desa yang Sudah sadar Ingin Kembali kepada Allah Ingin bisa membaca Al-Quran Bisa berdoa Bisa sholat Akhirnya kita kirimkan donasi Para jamaah berupa mushaf Kemudian buku-buku Doa, buku sholat Ya dan di sana diajarkan, diserah terimakan, diajarkan, diamanahkan, dihubungkan dengan ustadz-ustadz yang ada di sana. Begitu pula tentang jilbab dan juga sembako beras. Alhamdulillah semua terlaksana dan banyak di tempat-tempat yang baru, bahkan ada tempat yang sampai bulan ketiga lebih, belum mendapatkan bantuan sama sekali. Jadi, Aneh, tapi nyata. Tapi itulah artinya bahwa misi kita sangat tepat sasaran. Mereka berangkat di saat di perjalanan, terus ada berita adanya musibah yang besar di Jawa Barat, di Selat Sunda, di Pandeglang, di Lampung. Yaitu berupa tsunami, disusul dengan banjir, disusul dengan ancaman gunung, gunung berapi yang meletus, letusan gunung berapi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga, merahmati orang-orang mukmin yang berada di kawasan tersebut. Allahumma amin. Dan semoga kawan-kawan kita dari Polda yang sudah lebih dulu terjun juga ditolong oleh Allah dimudahkan di dalam meringankan beban saudara-saudaranya. Nah oleh karena itulah melalui forum ini saya himbau kepada para pemirsa TV Puldapi silakan menyalurkan bantuannya melalui TV Puldapi dan bagi para jamaah YBM monggo silakan disalurkan ke YBM karena kita juga akan selain bergabung dengan Buldapi juga akan turun insya Allah ke Jawa Barat. Masalah Muslimin rahimullah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya untuk kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu mendapatkan nikmat ilmu, nikmat hidayah, sehingga kita bisa taat kepada Allah, Melaksanakan apa yang Allah perintah, apa yang Allah ridhoi, yang Allah cintai, dan menjauhi hal-hal yang memang Allah murkai, hal-hal yang Allah larang, hal-hal yang bersifat maksiat, kemungkaran, pembangkangan, dan seterusnya, sehingga kita perlu bercermin, bersyukur, tidak seperti Bani Israel, atau orang-orang yang mengalami penyakit yang sama, penyakit kesombongan, kecongkakan. Ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu perintah tidak segera dilaksanakan walaupun sudah mengaku mengikut dan bersyahadat tapi masih malas. Banyak pertimbangan. Untuk melaksanakan perintah Allah banyak pertimbangan. Itu yang pernah dialami juga oleh Bani Israel diabadikan dalam Al-Quran. Ya, kaitannya karena kita bab yang kita bahas bab zakat. Maka kaitannya adalah dengan soal sapi ya. Kita masih ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Qalu du'u rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra ufaqi'ul launuha tasurun nadhirin. Mereka bilang mintakan kepada Tuhanmu agar Tuhanmu menerangkan menerangkan kepada kami sapi yang harus kami sembelih itu warnanya apa jadi perintahnya simple sembelihlah seekor sapi selesai tapi masya Allah bani Israel ini banyak sekali omongnya pertimbangannya sehingga menyulitkan diri sendiri dan tidak mencerminkan sebagai hamba yang yang ridho terhadap Allah, terhadap perintah Allah. Yang memerintah untuk menyembelih sapi itu Allah. Perintahnya langsung disampaikan oleh Rasul. Bagaimana kalau disampaikan oleh para dai-dai zaman sekarang? Ini perintah langsung dari Allah melalui Rasul masih ditawar-tawar. Padahal seharusnya kalau dilaksanakan selesai. Tapi tanya Akhirnya Diterangkan Warnanya kuning Kuning Cemerlang Menyenangkan Orang yang melihatnya Kira-kira kalau kita bayangkan zaman itu Ya ini seperti ini sapi ini Yang diinginkan sapi putih Bukan dicat loh ya Ya Bakaratun sofrok Oh ternyata ya Ada tapi langka loh Langkanya kan susit Menyulitkan diri sendiri Nah kalau sembarang sapi kan enak Uang namanya perintahnya mutlak Nah Alhamdulillah kita tidak seperti Bani Israel dulu Ya kalau masih ada diantara kita ya harus taubat Ya kenapa dipelihara Itu kan sifat yang tercela. Alhamdulillah kita juga tidak termasuk Orang-orang yang seperti ini Ya, ini menyembah sapi, menuhankan sapi. Banyak orang yang menuhankan sapi. Saya melihat fiturnya, gambarnya. Dan orang yang menyembah sapi ini memandang murka, memandang hina, atau memandang jahat agama atau umat agama beragama yang membolehkan nyembelih sapi. Bahkan ada beberapa muslim dibunuh di India Gara-gara dituduh nyembelih sapi Tuhannya mereka Akhirnya dibunuh Sama baca di internet banyak Bagaimana nasib umat Islam di tengah orang yang menyembah sapi Begitu dia disuruh oleh Allah untuk Menikmati daging sapi yang halal Lu malah dibunuh sama para penyembah sapi Ya jadi ada orang-orang itu nyembah sapi itu Masya Allah Ya seperti ini Termasuk seperti ini Berawat nih sorry sapi kok ya. Sapi dikalungi berawat Sapi di iktikafi Ya terus Ya ya apa Enggak ngerti aku namanya ini Takzim lah Mengagungkan sapi Enggak bisa komentar kita gitu ini Ya, ya. Ya intinya alhamdulillah dapat hidayah Islam, begitu intinya. Alhamdulillah dapat hidayah Islam bahwa sapi itu diciptakan oleh Allah untuk kita. Seperti ini juga. Ya alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah kita dapat hidayah Islam. Sehingga tahu mana yang harus kita sembah, mana yang tidak. Yang kita sembah adalah pencipta langit dan bumi beserta isinya. Tidak boleh kita menyembah jangankan makhluk yang apa ya? Makhluk yang rendah seperti hewan ternak. Makhluk yang seperti matahari yang besar, matahari, bulan, itu aja nggak boleh kita sembah. Jangankan itu makhluk yang mulia hebat seperti nabi, seperti malaikat, itu aja nggak boleh kita sembah. ini lain lagi ini. Ini kaum lain lagi, di negeri lain lagi, suku lain lagi, keyakinan lain lagi. Ya, ini jus hangat. Langsung minum. Ya, jadi bawa kalau mau yang fresh, ya. Bawa gelas langsung pagi hari ditadahkan di uh, di belakangnya sapi. Enak itu bening itu kuningnya itu, ya. wah luar biasa. Ini satu kabilah meyakini us pokok itu ini minuman berkhasiat hebat ini. Bahkan kalau kurang puas kayak begini nih. Ini manusia loh saudara kita bani Adam ini. Ini di Afrika lain lagi ya. Ini langsung sudah ya alhamdulillah kita dapat hidayah Islam ya insyaallah nah itulah artinya kalau kita mau banding banding monggo kita bandingkan Islam dengan agama lain beda sekali antara orang itu primitif animisme dinamisme atau jahiliah dengan yang sudah masuk Islam itu beda sekali soal halal haram, soal kebersihan, soal kesucian ya, soal keindahan, soal apapun berubah semua. Islam itu memang revolusioner. Agama dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan agama budaya. Tapi juga bukan datang untuk memerangi budaya atau untuk mengagungkan budaya tidak. Islam itu agama Hidayah, petunjuk kepada yang lebih sempurna, akhlak yang lebih sempurna, akidah yang benar yang sempurna, hukum yang benar yang sempurna. Begitu, itu yang harus kita syukuri kepada Allah dan mengajak seluruh saudara kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mengikuti pemahaman para ulama Ahlu Sunnah. Baik. Kalau kita kembali kepada Quran Sunnah terkait dengan hewan ternak sapi, maka kita dapati misalnya dalam surat Al Maidah ayat 1 Ya ayoladina amanu aufu bil uqud, uhillat lakum bahimatul anam. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji. Ini agama hebat Islam. Kita mengikat janji dengan siapapun, dengan orang kafir, tidak boleh berkhianat. Kita harus tuntaskan itu sampai waktu. Makanya dalam Islam, kalau mengadakan perjanjian harus ada jarak waktunya. Harus ada batas waktunya, tidak boleh mutlak. Harus ada batas waktunya. Sehingga kita bisa e, memenuhi janji sampai pada perjanjian yang sudah kita tetapkan bersama setelah itu kita cabut, kita cabut, tidak perlu dilanjutkan. lakum bahimatul an'am telah dihalalkan untuk kalian hewan-hewan ternak. Jadi menyembelih sapi itu yang nyuruh Allah. Sebagaimana melarang untuk menyembelih hewan-hewan buas yang melarang juga Allah. Itulah Islam ini agama hidayah, agama ujian. Kita mau ikut petunjuk Allah apa bukan, apa tidak gitu. Kalau ikut berarti kita cerdas. Hidayah akal sehat kita disempurnakan hidayah Islam. Hidayah agama, hidayah wahyu. Kalau kita baca di dalam surat Al-Ghafir Al-Mu'min. Allahul ladhi ja'ala lakumul an'am. Litarkabu minha wa minha ta'kulun. Walakum fiha

makna Allah itu maknanya adalah dzul uluhiyah yang berhak untuk disembah. Makanya mentauhidkan Allah ya untuk memenuhi hak disembahnya disebut dengan istilah tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Kalau disebut dengan tauhid uluhiyah karena itu sifat Allah uluhiyah kalau disebut dengan tauhid ibadah karena itu adalah sifat hamba. Allah, allazi ja'ala lakumul an'am. Yang telah menjadikan untuk kamu al-an'am, hewan ternak. Untuk apa subhanallah litarkabu minha? Agar hewan ternak itu sebagian kamu jadikan hewan tunggangan. Apa contohnya hewan tunggangan? Hah? kuda, himar, tunggangan, sapi. Ya, ada yang nunggang sapi. Ada, termasuk pakai apa namanya delman cikar, cikaran. Ya, supaya litar kabu, supaya kamu naik. Ada delman, ada cikar, ada yang langsung naik kuda sendiri, ada yang naik himar. Litar kabu minha. Wa minha tak kulun. Dan di antara hewan ternak itu ada yang dimakan halal. Untuk dimakan. Memang ternak untuk daging. Walakum fiya manafi. Di dalam hewan ternak itu untuk kamu ada banyak manfaat. Ada banyak manfaat. Masa Rasulullah yang dimakan paling banyak ya onta sapi kambing yang itu kita bahas itu yang wajib dijakati dan itu yang bisa untuk hewan kurban dijakati dan hewan kurban kalau untuk akekoh lain lagi khusus kambing selain kambing nggak boleh ini menunjukkan begitulah aturan syariat itu. Kita beribadah nggak boleh ngarang Harus ngikuti jenisnya Ketentuan ya jenis, ketentuan bilangan Ketentuan sifat, waktu, tempat, sebab dan seterusnya Itu kan ditetapkan sama syariat Kalau anak lahir, sebab lahir anak ada namanya ibadah akeko, akeko ada jenisnya harus dari kambing, ada bilangannya laki dua, perempuan cukup satu ekor ya harus nah, begitu seterusnya nah jamaah sekarang alhamdulillah itu syariat wamin hatak kulun dan di antara hewan ternak ada yang kamu makan walakum fi manafi ada banyak manfaat wallnya bisa dipakai sudah kita oh belum saya tayangkan ya tentang wall ya jadi kain apa namanya bulu domba untuk wall atau kulit ya kulitnya bisa dipakai. Apalagi dagingnya dan seterusnya ada banyak manfaat. Ada banyak manfaat. alaiha hajatan dan untuk mengantarkan kamu memenuhi hajat yang kamu inginkan di tempat yang jauh. Wa alaiha wa malun dan kalian mengendarai hewan-hewan ini dan mengendarai kapal laut. Semuanya dari Allah Subhanallah. Allah sebut semua nikmatnya ini supaya manusia itu tidak tidak ingkar, tidak kufur nikmat. Nikmat bumi, nikmat gunung, nikmat pohon, air, udara, apapun Allah semua disebut semua. Cuma sayang banyak manusia kufur, kufur nikmat, tidak ingat yang memberi, tidak ingat Allah tidak ingat hukum Allah dalam mendapatkan rezeki itu atau untuk memanfaatkannya untuk menjaganya. Ma'asyaral muslimin Ya sebagaimana firman Allah yang lain wa baladin lam Dan supaya ya di antara hewan ternak bisa digunakan untuk kendaraan membawa beban berat kamu ke negeri yang jauh yang sebelumnya kalian tidak bisa mencapainya kecuali dengan ya dengan setengah mati. Bisikil amfus. masal muslim Muhammad jadi itu. Nah, itulah ternyata ilmu dan hidayah Islam. Soal sapi aja panjang ceritanya jadinya. Soal sapi ceritaan jadi panjang. Karena beda antara yang mengikuti petunjuk Allah dengan yang mengikuti petunjuk jahiliyah. Masing-masing kaum punya aturan jahiliyah sebelum dapat hidayah Islam. Masing-masing punya aturan-aturan yang berbeda dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lanjutkan kajian kita insya Allah tidak panjang di bab kitab al-um bab al ghonam takhtalit bi ghairiha wal baqar ya takhtalit bi ghairiha. bab kambing campur dengan kijang bab sapi campur dengan sapi liar Karena campur maka terjadi kawin silang, kawin campur. Nah terus beranak Gimana itu? Kan kita punya kawasan gembalaan Padang rumput, padang ilalang Suatu saat mungkin masuk Hewan liar Karena milik kita adalah sapi Masuklah sapi liar Terus terjadi kawin Terus punya anak Dari sapi kita dan sapi liar Atau kambing kita dengan Kijang yang berkeliaran di situ ya Mungkin kijang kanok kancane moro-moro golek wedus Lah itu gimana? Ini dibahas oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dari sini tujuannya apa? Kita semakin memahami syariat Allah bahwa tidak ada zakat bagi hewan ternak kecuali onta, sapi, kambing, pis. Dan itu murni. Ya, murni. Kalau

Imam Syafi'i berkata, walau kanat li rojulin, kalau ada milik satu orang ronamun kawanan kambing, fanazat ha lalu dikawini, ditunggangi, ditumpai, dikawini, dihamili oleh dibaun kijang. kijang jantan. Fawaladat lalu punya anak. Kambing kita itu punya anak dari pejantannya kijang. Lam tu'addal auladu maka anak-anak yang lahir dari pejantan kijang itu tidak dihitung, disendirikan. Tidak ada kewajiban zakatnya. Lam tu ada al auladu hati hati. tidak dihitung bersama induknya. Induknya sendiri tetap dihitung induknya. Anaknya enggak dihitung bihal. Bagaimanapun keadaannya Tidak bisa. Enggak dihitung. Walau kasura awladuha. Walau kasura meskipun banyak auladuha anaknya. Ya mungkin saking lamanya di kebun ya di sawah kita jauh nggak bisa ngontrol kita waduh banyak sekali yang ke situ itu sapi liar ke situ nemui sapi kita ya kijang nemui kambing kita gitu sampai anaknya banyak tentu kelihatan anaknya kan ada jejak digitalnya di situ ya zaman sekarang kan ada jejak digital di situ ada jejaknya ya, Ketahuan Walau kathura Hatta takuna mi'ah Sampai seratus pun Gak ada zakatnya Gak ada zakatnya Wa aksar Ataupun lebih Seratus lebih Lam yakun fiha zakatun Tidak ada zakat di dalamnya la zakata Karena tidak ada kewajiban zakat dalam kijang Kijang rusa Tidak ada wajib zakat Walaupun kita punya kebun sendiri Jumlahnya besar, banyak Tetap tidak ada zakat Mau disembelih sembelih aja kapan saja dia diakan dia diakan dijual dijual. Nah kalau menguntungkan, waduh menguntungkan akhirnya dijual ya zakat perdagangan bukan zakat kijang atau rusak. Wa kanat begitu pula kalau kita punya rusa atau kijang betina fana tuyusun kemudian dinikah sama Kambing jantan, walaupun kambingnya juga milik kita, kambing milik kita, rusanya milik kita. Fawal adat kemudian punya anak, Lam yuk khot min Hasodakoh, maka juga tidak diambil dari peranakan kijang sama pejantan kambing itu tidak diambil sadaqatun zakat. Wa hadza khaltu dhiba'in wa Ini kawin campur antara rusa, kijang dengan kambing. Fa in qila kaifa ta fiha. Kalau ada yang bertanya, bagaimana sampean ini kok menggugurkan haknya kambing? Gara-gara kecampuran Rusa, kijang Kila kita jawab Inna maqila fil ghanam az-zakah Wa la yaqo ala hadhi ismul ghanam mutlaqo Kita mengatakan Di dalam kambing ada zakat Fil ghanam, zakatun Di dalam kambing ada zakat Lah ini peranaan dengan rusa bukan lagi kambing. Jadi sudah berubah. Walayakoh ala ismul kawanan peranaan dengan rusa tadi tidak bisa lagi disebut kambing. Jadi sudah tidak terkena ayat, tidak terkena hadis, sudah keluar. Jadi nama kemutlakan kambing sudah hilang. Wa fil lil Sebagaimana kamu mendapatkan coba kalau kamu perang al faras lil kital Ya. Al faras kuda untuk perang. Pertanyaannya, Oh, pasukan yang naik kuda terus berperang. Ronimanya sama, enggak dengan yang jalan kaki. Sama, enggak sama, dihargai sendiri kudanya. Yang dihargai dalam Islam cuma kuda. Kalau kamu perang, naik bagel, enggak ada tambahan. Ronima atau perang naik kambing apalagi nggak ada tambahan konima tambahan konima itu ketika faros laba ini kan abu hu farosa kan bapak kan jaran toh tapi anaknya wis duduk jaran wis bagel padahal keturunan nih jaran kuda sama seperti itu. Jadi saham milik kuda bukan milik bagel. Bagel sudah tidak murni. Ya, ya bapaknya bapak Faros. Au atau mungkin ibunya yang Faros yang kuda. Pasangannya khimar. Baik. Qala Syafi'i rahimallahu wa hakadha innaza saurun wahsiyun bakorotan Begitu pula kalau naza naza itu jamaah nunggangi ngawini, ya. Begitu pula yang nunggangi ngawini itu sauron wahsi, sapi jantan liar, sapi liar, nggak ada yang punya, sapi hutan, ya. ya kemudian mengawini menghamili bakorotan insiyah sapi betina jinak yang memang artinya piaraan kita Ausaurun insiyun atau sapinya sapi piaraan jantannya menikahi mengawini bakorotan wahsyiah sapi betina liar udhiyah maka tidak boleh keturunannya sapi sama yang liar ini untuk kurban tidak boleh. Walaupun ganteng, bagus, ganteng, mana ya, gagah, dagingnya banyak. Walayakun ayat bahat juga tidak boleh di untuk hadiu disembelih untuk orang yang muhrim Ikhram haji tidak boleh. Kalau syafi'iyurahimallah walau nazaqab sun ma'izatan. Kalau domba atau kibas mengawini kambing kacang, kambing kacang, maiz, autaisun, doinatan, atau kambing pejantan, kambing kacang pejantan menikahi kibas betina, fana tajat, lalu lahir anak. Karena fina taji nita maka dalam keturunannya kambing kibas plus kambing kacang ini atau kebalikannya itu tetap ada zakatnya. Ini beda. Kalau ini tetap ada zakatnya. Li kulluha karena kambing model opwai tadi itu mau domba mau kibas mau kacang semuanya kambing Mau nikah di antara mereka, saling tukar. Gitu, nggak apa-apa. Mereka dianggap satu kelompok, satu jenis, maka keturunannya yang silang, silang, silang tetap dihitung. Karena kambing kibas juga wajib zakat, kambing kacang wajib zakat, keturunannya yang silang pun sama. Beda kalau tadi kambing wajib zakat rusa kijang gak wajib zakat, keturunannya tidak wajib zakat. Begitu pula kalau yang nunggangi itu kerbau jantan, nunggangi sapi betina, au saurun atau sapi jantan, jamusatan mengawini kerbau betina, au atau onta khurasan menikahi mengawini arabiyatan onta arab au arabiyun atau onta pejantan arab mengawini bukhtiyatan betina khurasan Kalau sekarang tambah lagi misalkan termasuk mengawini onta Australia, ya. sama maka zakat itu ada pada keturunan ini semua, karena semua yang jenis-jenis sapi itu sama, satu jenis sapi kerbau, satu jenis onta Arab, onta Khurasan, onta Australia, satu jenis ya gitu ala tara anna nusdiku al ma irab wa asnafil ibil kulliha ya tidakkah kamu melihat menyaksikan bahwa kita ini ya menzakati onta khurasan beserta onta-onta yang bagus irab irab itu onta-onta bagus karoim wa dan macam-macamnya onta yang lain kuliha termasuk onta India ya wa halki padahal itu beda-beda fisiknya beda-beda posturnya tapi semuanya onta wa jawami sama al dan kita juga mengeluarkan zakatnya jawami semua macam kerbau yang model tanduknya beda-beda, pokoknya selama namanya jamus ya sudah, dia wajib zakat. Maal bakor campur bersama sapi, wadirbaniah dan juga dengan sapi diriban, S -s 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 sapi dirbaniah, sapi dirbaniah itu ya sejenis sapi yang uh, lembut kulitnya. Sepatunya, kukunya Terus punya ponok Itu itu juga Satu jenis sapi Sama dengan sapi yang lain Mal-irobi bersama irob Irob tadi yang Karoim yang bagus-bagus Wasna fil bakor kulliha Dan seluruh jenis sapi Makanya nanti kita habis ini Kita ingin lihat Foto-fotonya jenis sapi Kuliah semuanya Waya muhtalifatun padahal beda-beda macam-macam itu sapi itu. Wadzanu yuntijul ma'za wa asnafal ma'z wadzan kullaha. Ya, kambing yang berbulu yang ada wolnya yang melahirkan kambing yang bulunya lurus ya dan macam-macam kambing yang bulunya lurus semuanya sama Lianna kullaha Pokoknya semuanya intinya Ghonam bakor <tik> ibil Ghonam bakor ibil Macam-macamnya Tidak mempengaruhi Asal tetap tiga Keluarga itu aja Ketiga family itu Tiga family Di dalam kitab Al-Majmu Imam Nawawi berkata begini al muslimuna ala wujubi zakafil ibil wal bakor wal ghonam telah ijma umat Islam tentang wajibnya zakat dalam kelompok onta, kelompok kam, sapi, kelompok kambing. Wa'mal khail wal hamir adapun kuda, bagel, keledai, wal mutawallad bainal ghanam dan hasil nikah silang antara kambing dan rusa, kijang, fala zakata fiha ndak ada zakatnya. Wahada ilam takul jaroh itu kalau tidak diperdagangkan. Faingkana kalau tidak diperdagangkan wajib zakat tuah wajib zakat perdagangan. Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anak Nabi ya sallallahu alaihi wasallam karena Abu Hurairah menceritakan Nabi bersabda lai saalal muslim fi abdi walafarasi tidak ada kewajiban zakat bagi orang Muslim dalam budaknya dalam kudanya budaknya seribu enggak ada zakat zakatnya nanti di harta malnya penghasilannya ya begitu pula kudanya kudanya banyak tidak masalah nggak ada zakat zakat nanti untuk untuk sewa untuk dagang nah itu ada zakat malnya Taip. kita lanjut terakhir ucapan Imam Syafi'i baru gambar-gambar Syafi'i -gambar. haul ini sudah beda ini soal haul dan bilangan. Kalau seseorang punya 40 kambing. 40 kambing wajib zakat keluar satu kambing. Terus hilang satu ekor. Sebelum haul. Hilang. Hilang satu ekor sehingga tinggal 39. Lam yakhud al musaddik min say'a. Maka musaddik yang sudah punya daftarnya pun harus urung nggak jadi nggak ngambil zakatnya faida wajadah kalau ketemu nah baru diambil zakatnya faida wajadah Fa'alai ayu adi syaitan yaumaya jituha kapan kapan saja saat ketemu ketemu setelah sebulan dua bulan tiga bulan empat bulan pokoknya ketemu bayarkan zakat fain wajadah badal hauli besar au aktar setelah sebulan atau lebih Wakat matat kau namu kuluhah ya seluruh yang 39 mati. misalkan kan kena tsunami, kena gunung berapi dan seterusnya. Sudah selesai bencana, ketemu kambing satu yang hilang tadi itu. Gimana? Wajib zakat enggak? Tetap wajib zakat. Tunaikan satu ekor waktu zakat. Hutang tetap hutang, musibah tetap musibah. Ya. Terus uh, matat kulluha au ba'duha au ba'aha fa'ale ayu adisat allati wajada illa ayyar ghaba fiha uh, wa yu adisin wajaba alaiha taib gitu aja jadi di zakati dikeluarkan kalau itu sesuai dengan usianya kalau terlalu tinggi ya monggo kalau suka rela kalau enggak ya silakan dikeluarkan yang seusianya taib sekarang mari kita mengenali macam-macam sapi dan macam-macam yang bukan sapi. Nah ini penting. Macam-macam sapi dan macam-macam yang bukan sapi, biar tahu siapa tahu namanya Onok Rejani, zaman Moro, zaman lagi ya, mengembala kambing sapi kembali marak sehingga banyaklah orang punya sapi. Ini yang pertama, ya, lima sapi asli Indonesia, biar kita tahu dulu, satu sapi Bali, Oke. kedua sapi Aceh. Kini orang Bali ini, Ono kan? Ah, ada anak Bali, ada anak Aceh, ada, masya Allah. Hey, sapi Madura, ah, ada anak Meduranya? ada, masya Allah, masing-masing punya sapi ya. Sapi Jawa, ya, makai orang Jawa, sapi Ongole, sapi orang Jawa, Ini semua nak Sapi pesisir, onong pesisir? Oh masya Allah, lengkap sudah. Lima model sapi masing-masing orang di daerah daerahnya mondok di Al Um. Kalau sapi pesisir rata-rata kecil sapinya, ya, Taip. Nah itu semuanya jenis sapi. Misalkan sapi yang lima itu oh, nikah silang maklum zaman sekarang kan sudah globalisasi ya. Mungkin sapi juga ah, ya. Mungkin bosen sama tetangganya saja. Boleh, boleh, nggak apa-apa semua anaknya pokoknya sapi itu semua. Nah, contoh sapi yang lain, ini sapi simental. Kuat deh, masya Allah. eh ya, kengku wandeng ini ya. Sapi yang mana? Nah, sapi limusin. Masya Allah, gede-gede sapi. Sapi apa mana? Sapi Brahman, ya, lembu gama. Sapi apa mana? Sapi Belgia, tapi tetap sapi namanya beda-beda tetap sapi, ya sapi Belgia nih masalah ini sini sapi semok ya hmm. Wah ini juga termasuk sapi sapi Belgia, ini ahlian ini ah, ahli olahraga ini luar biasa sapinya sapi Sorton ya. sapi susu nah, mesti sing lurik lurik ini sapi susu ini nah ini juga sapi ini juga sapi semua macam-macam masya allah ya gede-gede ini juga sapi ini juga sapi Belgia ini nah sudah sapi itu semuanya satu rumput ataupun yang tidak kita muat termasuk kelompok jawamis, jamus, kerbau, semua jenis kerbau, ya sama, sama dengan sapi itu satu rumpun. Berdasarkan ijma, nah, termasuk yang begini kan, yang apa tanduknya itu seperti itu. Nah, kalau kerbau sama sapi, akhirnya jadi begini, gimana? Ada zakat nggak? Ada zakat enggak? Ada. Karena induknya dan bapaknya, maknya, bapaknya semuanya wajib dizakati. Ya, anaknya juga sama. Ya. Baik. Namanya bivalu. ya. Kita hadirkan ucapan ulama, jarang saya cari-cari enggak ketemu, hanya ketemu dari. Nah, bagaimana pertanyaan tentang banteng? Nah, ini penting banteng ini. Jangan sampai misterius banteng ini sapi apa duduk nah, ya. sapi apa bukan boleh wajib zakat apa enggak kalau sapi dengan banteng gimana anaknya ya ini coba kita perhatikan di dalam masail Imam Ahmad dan Ishak Ibnu Rahawai di sana dikatakan fa in kasuratal kasuratil baqar fa ala hisab ta'khudhu akbar wal jawamis wal, wal baqar yuhsab sigharuha kalau banyak sapi itu Ya maka atas dasar seperti ini dihitung Yang 40, 30 40 ekor, 40 ekor kan Apa kewajibannya Diambil yang besar Ya sapi yang besar Atau yang kerbau Atau yang sapi pejantan Atau yang banteng gitu kan Siron Siron, siron itu jamaah dari sahur Ya Atau sapi yang biasa Yang kecil, yang besar semua dihitung Walaisa ala bakoril wahs al barri dan tidak ada zakat atas sapi liar, sapi darat, sapi liar, sapi hutan, namanya bakorul wahs atau al bakor al barri. Asaimah, kalaupun itu digembalakan, tetap tidak ada zakat. Ilah antakun alitijaroh kecuali untuk dagang saja. Kala dumairi dalam hayatul hayawan Al Kubro sesungguhnya sapi liar itu ada empat macam, ada Al muha ada Al Ail, ada Al Yahmur, ada Sai-Saital ya. Lakin tetapi dia menyebutkan di beberapa tempat dari kitabnya Ail, Saital dan aw Al aw Al itu kayak kambing gunung ya, gitu. atau Yahmur katanya itu khimarul wahas wallahu Taala Baik, ini gambarnya bandeng. Memang beda, beda watak, beda. Nah, tapi yang mirip banget. Ya, baik kita lanjut. Ini banteng. Ya Alhamdulillah. Mari kita bacain. Apa hubungannya banteng ambil sapi lagi Indonesia? Ya. Banteng memiliki, memiliki nama ilmiah Bos Javanicus. Dan memiliki genus yang sama dengan sapi. Banteng dapat mencapai tinggi sekitar 1,6 meter di bagian pundaknya dan Panjang badan 2,3 meter Berat banteng jantan biasanya sekitar 680 sampai 810 kg Sedangkan betinanya lebih ringan Banteng memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan sapi Yakni bagian putih pada kaki, bagian bawah dan pantat Punuk putih serta warna putih di sekitar mata dan moncongnya Banteng jantan memiliki kulit berwarna biru, hitam atau coklat gelap biru hitam atau coklat gelap, tanduk panjang melengkung ke atas dan punuk di bagian pundak sementara betinanya memiliki kulit warna coklat kemerahan, tanduk pendek yang mengarah ke depan, ke dalam, ke dalam dan tidak berpunuk. Banteng umumnya aktif baik malam maupun siang hari, tapi pada daerah pemukiman manusia mereka beradaptasi sebagai hewan nokturnal. Nokturnal itu aktif siang apa tidur siang aktif malam. Banteng memiliki kecenderungan untuk berkelompok pada kawanan berjumlah 2 sampai 30 ekor. Banteng telah didomestikasi di beberapa daerah di Asia Tenggara dan Australia dan dikenal sebagai sapi Bali. Jadi sapi Bali itu asalnya teko banteng. Ya wes berarti ya. Lek ngono gampang aja berarti banteng lek duwe banteng wae ngono ya dezakati. Banteng, ya kita melihara banteng jumlahnya banyak. Sapi Bali merupakan sumber daya genetik hewan asli Indonesia karena kerabat liarnya ada di Taib, Alhamdulillah soal banteng juga doa cerita nih. Kita dapat nikmat Islam sehingga banteng untuk apa ya untuk manusia ya halal darahnya ya disembelih dagingnya. Kita sudah tahu tadi oh berarti yang roceh banteng ini wajib zakat, wajib zakat. Dikelompokkan dengan sapi. Ya. Kemarin kan kita bingung sensusnya yang masuk yang mana ya. Jadi masuk banteng. Nah di Spanyol itu ada Subhanallah manusia itu kok membuat soro karpe dw. Ada festival namanya festival banteng. Manusia jadi Lucu ya, gimana ya lucu emang ya? Ngurung Ono ceritanya seru cuma lucu ya. Jadi orang ada hari tertentu mereka suruh ngumpul, Buandeng dikumpulkan, lalu ada daerah tertentu yang harus dilewati. Oh, ya bandeng dilepas disuruh ngejar dirinya, ya disuruh ngejar manusia. Ono sing luka, ono sing mati, ono sing dedel sembarang. enggak ngono, hewani sing di detail di Pateni. Ya seperti ini, perhatikan. Nah kalau di dalam Islam hukum begitu nggak boleh. Itu termasuk kemungkaran, keharuman yang sangat mungkar. Sudah difatwakan para ulama Tinjo manusia yang mengarah mukul muka itu satu mulakamah tinjo nggak boleh. Kedua musor atau siron yaitu matador itu ya yaitu orang melawan bandeng. Orang melawan bandeng mau satu lawan satu atau masal seperti tadi nggak boleh karena itu adalah bahayanya banyak bisa bahaya membunuh orang bisa membunuh hewan menyiksa hewan adapun kalau kita gulat musorah itu gulat ya, duel kalau duel bebas yang aturannya bebas itu yang bukan seperti di tv yang aturannya adalah tidak uh, menyakiti apalagi itu sebagai uh, sebagai olahraga sebagai seni bela diri dan tanpa membuka aurat boleh nggak apa-apa karena nabi pun juga duel kayak sumu tapi sumu tapi sih nggak membuka aurat nah oleh kan itu ya boleh yang penting syaratnya itu samban gulat boleh pokoknya jangan melukai jangan menghalalkan segala cara ya jangan buka aurat boleh untuk kesehatan untuk seni bela diri boleh ya karena dilakukan oleh nabi dilakukan oleh sahabat dan ini sudah difatwakan oleh majma fikih islami yang ikut robito alam islami dan juga ditandatangani oleh Syaikh Bas waktu itu ya perhatikan ya ini di matador tadi itu jadi orang membawa senjata tertentu untuk melukai bahkan membunuh si banteng menundukkan banteng terkadang bantengnya yang membunuh orangnya ini ini luar biasa ini orang ini habis ini habis melukai nusuk-nusuk bandengnya ganti dia kan nusuk bandeng ini bandengnya kasihan kan bandeng ditusuk baru dia ditanduk tembus ya dilemparkan ke udara lalu dihempaskan di tanduk tembus mati ya ini kan makanya diharamkan dalam Islam nggak boleh nah ini lain lagi Perhatikan bandengnya itu, tajamnya. Ini tontonan, itu pakar. Ini Tapi ini dia, ini dia. nyetor nyawanya. Coba, itu gimana? Enggak lihat dia. Tembus dari sini ke mulut Kurang jelas Kurang jelas nah, Makanya diharamkan ya. Terus tiap tahun banyak begitu Nah terakhir yang dari uh, ulama tadi itu namanya tahris bainal hayawanat adu domba adu ayam adu hewan adu hewan namanya tahris termasuk adu jangkrik mulai sing cowili nggih jangkrik ki nggih astagfirullah kula bian ahli cili si cili gak ngerti apa-apa korban korban arek-arek ya, sing gede-gede niku sungguh oleh jading apa jenis Uh, jangkrik jeli mana diki leni ditun sampai sutangi podol kape gak ngerti biar dong ya masa iki oca, wis -ra -ra, jadi atu atu nggak boleh Malah yang kecil sampai besar nggak boleh Islam itu manusiawi masya Allah sampai hewan aja ditata ndak boleh yang begitu itu yang biadab itu yang jahiliyah yang itu dikembangkan terus ya jadi nggak boleh mengadu antara domba antara ayam antara jangkrik antara ontal antara kibas antara ndak boleh seperti ini orang sekarang Masya Allah ayam itu kan sudah ada taringnya saking jahatnya manusia dikasih pisau pisau mungkin manusia kan rakus tamak kok jalunya tajinya kok kurang panjang dikasih apa namanya pisau diikat semuanya ya apa enggak biadab, jahilnya enggak boleh lepas dari totoannya, judinya enggak boleh dalam Islam. Kalau kita sudah bersahadat, harus menyesuaikan diri dengan syahadat kita, ya harus tobat lah. Kalau masa lalu jahiliah, ya maklum, turun ngerti. Nah, sudah ngerti karena kita akan menghadap Allah, akan ditanya, akan wafat. Ayo kita sudahi, kita sayang ayam. Ayo kita ternak untuk telurnya, untuk dagingnya, untuk dijual, untuk dimakan, bukan untuk disiksa. Ya kalau ini menghasilkan uang haram, ya. Yang bukan sapi kenali ini terakhir, bukan golongan sapi tidak wajib zakat tidak boleh untuk kurban. Ini yang uh, sapi bariwaksid ya. Nah ini juga bukan sapi ini, ini uh, kijang juga ini kijang Sahara namanya. Cirinya kalau kijang Sahara itu kijangnya laulabi apa namanya, spiral anu ya tanduknya. Nah ini yang kijang biasa. Ini impala namanya ya. Tapi bukan sapi, ini juga bukan sapi. Ini bison juga bukan sapi. Taib ya. Taib. Udah cukup insya Allah. Demikian Alhamdulillah kajian kita. Ada pertanyaan tadi. E, bentar. Pertanyaan. Aksanallah ilaika ya Ustadz. Wah apakah uang umat yang diamanakan kepada kita untuk pembangunan ataupun pendidikan wajib disakati ketika sudah mencapai haul tidak uang untuk yayasan terkumpul untuk yayasan untuk donasi kita ngumpulkan untuk palu terkumpul sekian ratus juta untuk banten belum semoga terkumpul sekian ratus juta Allah amin tidak ya? ada zakatnya kan ada syarat-syaratnya zakat itu memilik sendiri satu nisab satu haul nah, ini milik siapa ini kan milik umat yang nggak wajib zakat ya apakah boleh menjual sperma sapi ataupun membelinya ya kalau jual beli begitu ya dilarang dihindari paling kemudian akadnya itu ya kalau ini meru, e, memerlukan biaya e, apa namanya lab dan lain sebagainya memang mahal ya mengganti itu bukan jual spermanya ya perawatannya itu yang mahal, itu yang ada biayanya. Apa ada zakat perdagangan? Ya, zakat perdagangan ada. Tapi alhamdulillah, oh ini ada pertanyaan dari pemirsa Niaga TV. Saya mau tanya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Saya jual beli rumah, beli rumah terus diperbaiki, terus dijual. Dari beli sampai sekarang belum laku, sudah lebih dari satu tahun. Apakah selama satu tahun itu sudah ada zakat malnya? Dan apakah tahun berikutnya juga nanda? Dizakati sekali ketika laku. Ya, bukan berkali-kali tahun-tahun sebelumnya tidak dihitung. Ketika sudah di tangan, baru itu dizakati. Eh, yang kedua, saya membuat sumur bor dan di airnya Akhirnya dijual ke masyarakat dan saya bayar listrik tiap bulan bagaimana zakatnya. Ya zakatnya zakat perdagangan, zakat mal umum, uang sampean, apakah tabungan, apakah hasil dari bor atau yang lainnya. Kalau sudah satu nisab, satu haul, ya dizakati. Kalau tidak karena ke, ke, apa, keuntungannya lancar untuk kebutuhan keluarga setiap hari setiap bulannya, ya tidak ada zakatnya. Kemudian saya berkebun jambu penghasilan kebun 5 juta per bulan. Apa ada zakatnya? Enggak. Nunggu setahun aja. Kalau udah satu haul sama hitung uang sampean. Satu nisab ya sudah itu zakati ya. Tapi demikian jamaah sekalian maulah Oh, ini Iya, sapi liar Kalau sapi liar itu jenis-jenis sapi ya. Memang jenis sapi ini cuma dia liar di hutan nggak ada pemiliknya. Itu tidak zakati karena tidak ada pemiliknya. Tapi kalau ya, yang itu yang dimaksud. Jadi bukan gak ada pemiliknya. Kalau di luar jenis sapi yang tadi kita sebutkan memang jenisnya berbeda Ya walaupun sudah kita miliki ya tetap tidak uh, tidak dizakati. Ustad mau tanya yang baik, yang pak yang poin akekah tadi kalau umur sudah 20 tahun lebih orangnya ya apa masih wajib akekah? Oh, enggak, enggak wajib. Bayi aja nggak wajib. Sebagian ulama mengatakan wajib. Tapi kalau bayi itu sunnah muakkadah sampai umur 15. Selebihnya boleh-boleh saja. Monggo yang mau akekah. Cara membayarnya ya biasa ya di akekah disembelih terus dibagikan eh, dagingnya atau dimasak masakannya gitu. Diundangkan atau dikirimkan ke masing-masing orang ya bebas. Saya kiranya cukup, ya, atau piringan, atau kotaan, ya. Demikian, dan saya umumkan masih ada waktu sedikit untuk penerimaan santri baru di Pesantren Al-UM, SD AL-UM, sampai di pertengahan Januari. Insya Allah, itu akan kita tutup untuk gelombang pertama. Monggo, yang mau mendaftarkan putra putrinya terus juga yang mau infak untuk donasi kemanusiaan monggo kalau di YBM tidak mengenal ada musibah terus saja disampaikan ke YBM pasti akan tersampai beginilah kepada yang berhak baik di dalam negeri maupun yang di luar negeri kita dalam jumlah uang uang kemanusiaan itu enggak ada batasnya Ya semakin banyak kita semakin aktif gitu aja. Kalau sedikit ya kita nggak pakai aktif gitu saja karena kita bergerak tergantung dari uangnya baik di dalam maupun di luar negeri ya. sekarang sekalian demikian mudah-mudahan kajian kita berguna bermanfaat bagi kita amin ya rabbal alamin dan semoga kita semua saudara-saudara kita dimanapun dijaga oleh Allah ditolong oleh Allah termasuk muslim Uighur di Turkistan yang dijajah oleh Cina ditolong oleh Allah dijaga. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.